Iya. Peristiwa kebakaran yang terjadi di SPBU Tlogomas pada Minggu 18 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Memang pengaruh tak Pak, kencut-kencut gitu Pak. Iya. Aneh-aneh. Tapi ratingnya kan nyala juga ratingnya. Iya itu nyala, rating kanannya ini. Oh ini berarti bukan yang di sini Pak, ini berarti ya? Sana itu. Iya. Polsek Lewokwaru segera bergerak cepat setelah menerima laporan adanya kebakaran di SPBU Tlogomas. Sesampainya di lokasi, petugas langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Diketahui kebakaran terjadi pada area mesin dispenser BBM jalur sepeda motor. Jadi ada sepeda motor beli BBM Pertalite, tiba-tiba keluar api. Lalu petugas SPBU langsung memadamkan menggunakan apar, ujar Kapolsek Lewokwaru AKP Anton Widodo. Namun pihaknya belum mengetahui identitas dari pengendara motor tersebut. Pasalnya setelah api padam, pengendara berikut motornya langsung kabur. Oh cepat. Oh pintar banget.